penerapan media audiovisual dalam pembelajaran bahasa Arab untuk meningkatkan minat belajar siswa kelas 4-2 di MIN 11 Aceh Besar. MIN 11 Aceh Besar yang terletak di Jalan Soekarno-Hatta Desa Lamhe Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh menjadi tempat aktualisasi dan habituasi saya selaku CPNS Golongan 3 Angkatan 20. Visinya yaitu terwujudnya MIN 11 Aceh Besar menjadi generasi muslim yang berilmu, beramal saleh, berakhlakul karimah, terampil, kreatif, mandiri dan bertanggung jawab serta memiliki kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan. Adapun misinya adalah yang menjadi isu di MIN 11 Aceh Besar yaitu rendahnya minat belajar siswa dalam pembelajaran bahasa Arab. Berdasarkan isu tersebut sebagai peserta pelatihan dasar CPNS Golongan 3 Angkatan 20 di lingkungan Kementerian Agama Provinsi Aceh tahun 2019 ditugaskan untuk merancang aktualisasi nilai dasar aneka, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi, sehingga dapat mengaktualisasikan di tempat kerja dengan penerapan media audiovisual dalam pembelajaran bahasa Arab sehingga dapat meningkatkan minat belajar siswa. Sebagai upaya penyelesaian isu tersebut, kegiatan yang dilakukan dalam aktualisasi ini antara lain berkoordinasi dengan Kepala Madrasah tentang kegiatan pembelajaran dengan media audiovisual. Selanjutnya melakukan perencanaan kegiatan pembelajaran. Kemudian melaksanakan kegiatan pembelajaran melalui penerapan media audiovisual. Tahap berikutnya adalah melakukan evaluasi berupa angket dan kartu refleksi untuk mengetahui peningkatan minat siswa dalam pembelajaran bahasa Arab. Semoga dengan penerapan media audiovisual ini dapat membawa siswa pada suasana yang menyenangkan dalam kegiatan pembelajaran sehingga dapat meningkatkan minat belajar mereka, yang pada akhirnya tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan optimal dan siswa semakin termotivasi untuk belajar bahasa Arab. Dengan media belajar bahasa Arab lebih mengerti. Belajar ini terus. Belajar seperti ini tidak membosankan.